Bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menghadiri syukuran HUT ke-59 Partai Golkar. Sejumlah pengurus DPP dan DPD 1 Partai Golkar menghadiri acara itu. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beserta elit Partai Golkar tampak duduk satu meja bersama Prabowo. Tidak hanya mereka, para elit Partai Gerindra turut diundang juga dalam acara itu. Kehadiran Prabowo Subianto di DPP Partai Golkar Jakarta Barat disambut meriah oleh para kader dan simpatisan Partai Golkar. Saat ditanya terkait waktu deklarasi, Prabowo menjawab singkat. Prabowo tidak mau menjawab perihal kepastian pendampingnya antara Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka. Prabowo memastikan dirinya dengan bacawapresnya akan mendaftar ke KPU pada pekan depan. Namun saat ditanya siapa cawapresnya, Prabowo masih bungkam. Diketahui saat ini sosok yang paling santer akan menjadi bacawapres Prabowo, yakni putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Kamera Pak. Minggu depan udah pendaftaran. Ya, ya. Bukan hari Minggu, minggu depan. Ya. Oh gitu. Pak, ya. Ya, jadi ya kita lihat perkembangan ya. Besok ada Rapimnas Golkar kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.